Hai Sobat Fixprint, pada video kali ini kita akan memberikan tutorial inisial pada pertama kali Sobat Fixprint membeli printer baru. Jadi, ini adalah printer Brother DCP T426W. Setelah Sobat Fixprint melepas seluruh segel yang ada pada printer, yang selanjutnya adalah merefill tinta pada printer. Kita buka terlebih dahulu segel atau plastik yang ada pada botol, kemudian kita tuang pada tabung tinta. Jika seluruh warna sudah terisi, masukkan kertas pada tray in, karena nantinya printer akan mencetak print quality check. Oke, langkah selanjutnya adalah menyambungkan kabel power pada printer. Dan otomatis printer akan menyala diikuti dengan lampu indikator power yang menyala dan indikator tinta berkedip. Setelah itu, tekan dan tahan tombol copy color selama 3 detik. Dan lampu indikator power dan tinta akan berkedip bersamaan yang menandakan printer memulai initial cleaning. Proses ini akan memakan waktu kurang lebih 3 menit. Setelah proses initial cleaning selesai, printer akan mencetak selembaran print quality check seperti ini, yang artinya print head ataupun tinta dalam kondisi baik karena terlihat tidak ada warna atau garis yang kosong. Oke, printer siap digunakan. Cukup sekian video yang bisa kami bagikan. Semoga video ini dapat membantu kalian, khususnya bagi kalian yang baru saja membeli printer Brother DCP T426W. Jika berhasil, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita. See you! Thank you.